Dengan penuh cinta kasih, tim pengabdi terus menjaga dan merawat para penghuni panti tanpa pamrih. Merekalah hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Station, ya kita akan berbincang-bincang ke roti balda ya. Tadi udah kita bocorin seorang narasumber yang inspiratif, seorang perempuan lebih tepatnya. Selamat pagi, Mbak Pris. Menjadi penyiar radio, inilah sisi kehidupan yang dari dulu hingga sekarang sering dilakoninya. Menginspirasi dan memotivasi sesama menjadi agenda yang dibawakan, bahwa hidup harus terus diperjuangkan meski kita tidak sempurna ragawi. Di tengah perjalanan saya bekerja sebagai penyiar radio, saya ketemu dengan satu orang yang kondisinya lumpuh dan yatim piatu. Tanpa berpikir terlalu panjang, di pikiran saya cuma, saya tidak ingin melewatkan kesempatan yang berharga ini. Saya ingin meraih sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan kepada tinggi. Jadi saya ajak dia tinggal bersama saya, padahal kondisi saya masih kos. Perasaan saya kalau nyanyi gimana nih? Boleh deh Pak, nyanyi dikit, lagu favorit dikit Pak. Mas siapa tadi namanya? Odi. Nyanyi sedikit ya? Ya boleh Pak. Bila kau benar-benar sayang padaku, bila kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup banyak pengalaman yang saya lalui dari menjadi kondektur bis, penyanyi di nightclub, bekerja sebagai pembantu, bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik tas, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi pengalaman yang saya alami yang lain. Tapi semua saya jalani sebagai bagian dari perjuangan hidup agar hidup saya dapat lebih bermakna bagi banyak orang. Nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan juga sangat kental di sini. Ya, dengan penuh cinta kasih, tim pengabdi terus menjaga dan merawat para penghuni panti tanpa pamrih. Merekalah hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Diusir, dicemooh, dan dipergunjingkan masyarakat sudah sering dialami. Sebelum menempati rumah di kawasan Cakrawala Semarang Barat ini, sekolah kehidupan sudah berpindah di 7 tempat. Buat Dr. Sona, sukses buat Anda. Terima kasih sudah turut meramaikan kami di sini. Dan teruslah berkarya, memperdalam, dan mengabdikan ilmu medis Anda kepada sesama yang terpinggirkan. Dan juga kepada dokter-dokter muda yang lain, jangan lupa di sekeliling Anda masih banyak orang-orang yang tersisihkan yang membutuhkan uluran tangan Anda. Senja di bibir pantai Semarang, beriring angin dan alunan ombak, canda tawa seolah menembus batas ruang dan waktu. Mereka disatukan dalam pelukan cinta dan kasih sayang. Untuk sebuah pengabdian ini, saya tekadkan di hati bahwa saya tidak akan menyerah sampai akhir nanti. Pola kehidupan ini benar-benar memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa kepada mereka. Benar-benar mereka
disayang seperti mereka tuh punya keluarga, punya kasih sayang orang tua. Mereka anak-anak yang hebat, mereka anak-anak yang kuat, mereka anak-anak yang tangguh. Walaupun mereka punya kelemahan, tapi itu bukan kemauan mereka. Tapi mereka bisa menerima dengan tabah, dengan semangat.